Raijo. Ini kita nonton lagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024 U16. Sekarang kita nyoba dari tribun utara. Biasanya kita di timur atau barat. Kita nyobain sensasi dari tribun utara. Full ya sampai sana ya. Yuk ikutin keseruan nonton timnas Indonesia U16 di Stadion Manahan Solo. Nah ini kita ambil pakai handphone Redmi Note 13 Pro ya. Suasananya seperti ini dan kualitas pencahayaannya seperti ini. Tribun timur juga full tengah. Nah ini Laos sedang menyerang. Nah, oke. Tribun utara ada full tank. Terpantau pemain di Laos terjatuh guys. Wah, Laos dapat penalti guys. Dilanggar pemain Indonesia, apakah gol? Gol 1-0 untuk kesebelasan Laos. Nah, kecewaan dari supporter Indonesia di menit 6-0-1 untuk Laos. Semangat bernyanyi. Oh, lihat. Ini penontonnya yang paling banyak anak-anak SSB juga ini. SSB masih di menit ke-11. Nah, ini kesempatan untuk Indonesia, apakah bisa guys? Aduh. Kesempatan bagus sebenarnya. Keburu ini guys, suasananya Indonesia dapat penalti genti. Indonesia oleh penalti gitu loh, ini cacili-cili udah seneng ini loh. Loh. Indonesia. Giliran Indonesia dapat penalti. Apakah gol dan skor 1-1? Oke. Golora, ayo Norpitu sapa iki? Menit 23 yang menciptakan gol Muhammad Zahabi Goli. Kembali bergemuruh Stadion Manahan Solo guys. 1-1. Di menit 24. Aku malah ra deloki wae Paijo. Pas aku ra deloki rene siaran ulang iki. Sapa sing ngegolke iki? Di menit 29.
Adonis. Indonesia. Eh, bunaran munggah kae. Oh, time break, cooling break sih guys. Di menit 29, skor 2-1. Disoting, Persis Solo. Keseruan supporter bola disoting karo Indosiar. Oke. Sehingga gol ke Zabi goli meneh guys. 2 gol. Oh, bunuh diri ternyata gole. Oh, ya abang ya. 2-1 bunuh diri. La Grande sudah mulai berdatangan. Ini yang terlihat di sini La Grande Indonesia dari Yogyakarta. Siap support full Indonesia. Semangat supporter. Apakah gol lagi? Ini corner kick untuk Indonesia. Dirijen Idola Bonar Sulis sudah naik. Ya, itu. Bonar. Capu Idola Tribun Utara. Oke. Hampir gol. Hanya cinta Garuda. Tambah berkemuruh Stadion Manan Solo guys. Takiro Klauski ya apik tepain lempung. Holong. Kesempatan untuk Laos, tendangan bebas, apakah akan berbuah gol di menit 42? Woi, hampir guys, alhamdulillah. Masih 3 menit lagi, pertandingan akan memasuki rehat babak pertama.
Tambahan waktu 3 menit. Disambut dengan nyanyian dari judul apa ki? Tanah Air Beta. Dengan berbarengan pemain Laos ada yang ditandu keluar, guys. Semoga enggak apa-apa. Tetap fair play. Sepertinya di babak pertama tetap akan ditutup dengan skor 3-1. Kita nantikan nanti di babak kedua apakah bisa menambah gol dari kedua kesebelasan. Kita salah prediksi. Tambah gol 1. 4-1, guys. Indonesia. 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 Ayolah. Oke, Iputu Panji Apriawan nomor punggung 4 di menit 45 plus 3 sepertinya. Oke, 41. Ternyata ditutup dengan skor 4-1 untuk kemenangan sementara timnas Indonesia. Alhamdulillah di babak pertama ditutup dengan 4-1. Gol bunuh diri 1 dan ketiga tiganya dari pemain Indonesia. Oke. Kemungkinan besar Indonesia juara grup untuk babak selanjutnya. Babak kedua di menit 50-39 apakah akan terjadi gol? Tendangan bebas. La Grande bersemangat dikomandoi Mas Gunar. Penonton kecewa, bosku. Rasito, 4-1 Masian ya. Penonton kecewa, saudara-saudara. Menit 60. 5-1. Siapa yang ngegulin, kita lihat. Oke, holong lagi, holong. Oke. Holong menciptakan 2 gol. Josh Holong Junior. Oke, berpesta di akhir babak penyisian grup Piala AFF U16. Stadion Manan Solo menjadi saksi. Masak Laos. Indonesia. Di menit 56 Indonesia sudah unggul 5-1. Ini mendapat kesempatan tendangan bebas. La 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 la. Oh Garuda, la 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 la. Semoga bertambah gol untuk Indonesia. Gol. Alamak. Woi, meh gol.
Ombak. Apa bahasa ini ke ombak ya? Ombak ya. Oke, kita lihat guys. Tribun Timur. Jelang 90 menit, atraksi dari supporter Timnas Indonesia menyalakan flashlight sambil bernyanyi Indonesia Tanah Air Beta. Ada yang tahu judulnya apa ya, itu lengkapnya? Ini kesempatan Indonesia terakhir ya. Waktu sudah menunjukkan 90 menit, babak tambahan 3 menit. Apakah ini kesempatan terakhir untuk Laos di babak tambahan? Wih, berakhir sudah laga untuk malam hari ini. Indonesia menang menghancurkan Laos 6-1. Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di laga-laga berikutnya. Semoga nanti semifinal ya. Semifinal kita ketemu lagi. Kalau main di manahan atau di mana, kita lanjut lagi nonton Indonesia Timnas U16. Juara lagi, juara. Ciao.